ARB mau balik dari 7% ke 35%. Hati-hati kena prank ya guys, karena ARB itu maksimal masih di 7% setelah tanggal 3 April 2023. Tapi ada sedikit yang berubah, yaitu adalah jam perdagangan di Bursa Efek Indonesia yang sebelumnya Senin sampai Kamis sesi 1 itu jam 9 sampai setengah 12, sekarang mundur dari jam 9 sampai jam 12 siang. Habis itu di sesi 2 dari setengah 2 ke 3 sore, sekarang mundur dari setengah 2 sampai jam 4 sore. Nah, Jumat ya, karena mungkin yang muslim akan bersholat Jumat, jadi juga ada perubahan, yaitu di sesi 2-nya yang sebelumnya setengah 2 siang sampai jam 3 sore berubah dari jam 2 siang sampai jam 4 sore. Sebenarnya untuk para investor yang berinvestasi secara jangka panjang di Bursa Efek Indonesia itu tidak terlalu ngefek, karena kita berinvestasi melihat kinerja perusahaannya, laporan keuangannya, kita lihat bagaimana bisnis perusahaan yang kita investasi. Tapi mungkin buat para trader atau scalper itu akan sangat berbeda, karena mereka harus bekerja lebih lama lagi, karena mereka harus lihat di monitor. Gimana menurut kalian? Yuk kita ngobrol di kolom komentar.